Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Awang Bersepeda. Kali ini kita masih membahas di seputaran sepeda gravel. Kebetulan ini ada Mas Kurnia. Ini sepedanya Mas Kurnia. Nah, kita akan mengupas tuntas ngobrol tentang sepedanya Mas Kurnia. Mas Kurnia, sehat Mas? Alhamdulillah. Oke. Yuk Mas, kita membahas sepedanya Mas. Iya. Ini musuh Mas? Musuh 730 KTL, seri gravel. Khusus ya? Musuh itu sebenarnya ada dua Mas. Yang ngeluarin bisa buat gravel sih ada 710 sama 730 KTL. Bedanya Mas? Bedanya itu kalau yang 710 itu rasanya dia tire clearance-nya nggak selebar yang 730. Oke, siap. Terus kalau soal bahannya? Bahannya sama, dia pakai alloy 7005. Jadi lightness alloy. Okay. Lebih ringan, lebih stiff. Terus forknya karbon. Ini berarti bangun ya Mas? Iya, karena dia nggak jual. Nggak jual frameset aja. Ini frameset ya Mas? Iya. Oke. Okay. Gitu. Terus kita bahas dari depan dulu Mas. Monggo. Wheelsetnya pakai apa Mas? Ini wheelset dari depan apa dari bawah Mas? Loh? Wheelset dari bawah berarti. Ya wis, dari bawah depan. Dari bawah depan. Wheelset sepasang depan belakang saya pakai. Alhamdulillah ada rezeki waktu itu akhirnya saya ambil full chrome racing 5 disc brake. Mantap. Itu. Terus wheelsnya ini pakai apa? Bannya. Iya, wheel ban ya. Bener toh? Iya, wheel roda Mas. Oh, roda. Kalau ban tire Mas. Oh iya. Maaf ya teman-teman, kita tayernya Mas. Masuk Inggris tiba-tiba salah. Lah ya. Tayernya. Kalau untuk bannya ini kebetulan kan sekarang cuaca masih sering hujan, jadi masih sering ini 735 ya? 735, ini saya pakai Continental Cyclocross Race. Okay. 35, jadi dia knobnya agak gede-gede dikit. Knobnya gede-gede, oh ya nanti ya, tapi masih tidak enggak sebesar small block tapi ya? Iya, betul. Kapasitasnya buat cyclo memang. Ini buat cyclo ya, mungkin ya 60 road, 40 nya gravel. Betul. Tipis-tipis ya. Betul. Terus ini kalau forknya sendiri, ini muat sampai berapa Mas? Forknya ini saya pokoknya intinya sepeda ini sih kalau untuk 700 sih dia maksimal sampai 42. Sampai 42? Ya, 42 atau 45 segituan. Kalau dipasang 27,5, 650B dia bisa sampai 50. Oke. Jadi yang seneng ban-ban kambut-kambut gitu masih bisa ya. Mending yang 650B. Seperti itu. Terus kita mundur. Mundur. Mundur, kita mundur akhirnya. Kita mundur. Ya, kita mundur. Crank. Crank ini group set Mas, lebih tepatnya. Oh, satu set. Oke. Group set 105. Alhamdulillah ya, ada rezeki juga ya. Rezekinya banyak ya, alhamdulillah ya. Pandemi rezekinya banyak ya. Oke. Saya pakai 105 yang hidrolis. Group set semua. 2x11 semuanya semua. 105 ya, grupset ya. RDFD semua ya. Iya, semua. Sprocketnya Mas? Sprocket sama 105 juga, ini 1132. Tapi ini kalau ukuran gravel kurang gede harusnya ya? Sebenarnya sih jadi gini, kalau ini kalau persepsi saya pribadi ya. Iya. Kalau untuk gravel yang kalau Mas Awang bilang sprocket belakang kurang gede, itu biasanya kalau yang belakangnya pakai sprocket besar. Biasanya yang settingan one by. Oke. Ya, jadi depannya cuma single. Depannya single. Ini ya settingan semi root ini ya. Iya. Nah kalau ini pun sebenarnya kalau saya pribadi sih sebenarnya kerennya kurang kecil sih. Kurang kecil. Depannya kan, berapa ini? Ini compact kan 53.4. 53.4 kurang kecil. Sebenarnya kalau bagi saya sih kayaknya lebih kadernya saya lebih nemu kalau ini tak pasang 4831. Nah, cuman crank 4831 itu yang ada sementara ini kan di GRX yang saya tahu ya. Nah, itu masih goib sekali dan harganya juga berarti rezekinya belum sampai sana ya? Belum. Rezekinya di 105 iya. Oke. Gitu. Naik tadi dulu, sadel pakai apa Mas? Ini sipos dulu Mas. Oh iya, ini saya ngomong rewel lagi. Untuk seri Musuh 730 GPL ini ukuran siposnya sedikit beda dengan ukuran sepeda lainnya Mas. Oke. Berarti kok seat postnya khusus ya? Ukurannya nggak semua bisa dipakai di sini ya? Bukan khusus, jadi seat post kalau rata-rata apa gravel road bike
itu dia pakai 27,2 kan. Nah kalau ini dia pakai 31,6. 31,6 itu rata-rata buat Tadi sebutnya MTB. Jadi lebih enak kalau teman-teman ketika mau merakit Musuh 730 ini, kalau yang mau settingan one by belakangnya pakai sipos, dropper sipos itu enak, pilihannya banyak. Karena ukurannya ukuran normal ya, ukuran bukan ukuran MPB ya. Iya, uh-huh. Itu. Kalau untuk sado sih saya pakai, dari dulu saya cocok pakai pabrik. Ini pabrik ya? Iya, pakai fabric. Ini line. Waduh, pembalap ini. Bukan, Mas. Ini sepatu klit, pedalnya klit. Ya, oke, pembalap. Terus kita naik ke atas dulu. Parset. Ya. Silakan, Mas, dijelaskan. Iya. Parsetnya ini saya pakai stem sama apa, sama dropernya ini saya pakai merek Prime alloy juga. Size untuk stemnya ini saya pakai 11. Panjang sekali ya. Iya, terus untuk dropernya ini saya pakai Prime Kansa juga. Prime Kansa 442. Ya, modelnya sedikit rise ya. Sedikit rise. Ada low rise ya, dikit ya. Iya. Bahannya ini apa ini, Mas? Alloy juga. Ini enggak ada yang karbon kecuali forknya memang bawaannya karbon. Oh, berarti kalau yang lainnya saya ini forknya karbon. Semua. Ini bawaannya Musuh full karbon tulisannya. Full karbon. Oke. Ini juga 105 ya. Tadi kan set semua ya. Set semua. Terus apa lagi yang mau dibahas di sepeda ini? Untuk sizing, Mas. Oh iya. Pilihannya banyak. Sizing itu kalau untuk tipe 730 GVL ini itu dia jadi gini, biasanya kalau teman-teman pakai saya misalkan saya kalau road bike biasanya saya pakai size 50 kan, size M. Kalau yang ini saya ambilnya L karena saya lihat di ininya, di Brake tube-nya beda ukuran ya. Iya, dia di sini L tapi sininya ukurannya 49. Makanya akhirnya saya pakai stemnya ya panjang. Jadi teman-teman gitu, kalau mau beli sepeda jangan dipukul rata. SS ya, semua MM semua harus diukur juga. Dilihat dulu sizingnya, paling nggak tinggi badannya sampai berapa gitu loh, Mas. Ini udah ada disiapin buat anu ya. Iya, ada eyelet-nya satu. Eyelet-nya ada, ini juga sini juga ada buat anu. Slapboard. Kalau eyelet ini sih keranjang. Lebih tepatnya buat keranjang. Iya. Kalau yang tiga kan dia bisa dipakai battle kits. Oke, ini sepedanya Mas Kurnia. Terus berarti sudah selesai semua ya? Sudah. Nah, oh iya, ini pira, Mas, berarti, Mas? Untuk settingan seperti ini dengan ukuran L ini saya timbang ketemu sekitar 9,2. Lumayan ringan. Terus ini brake-nya? Brake-nya hidrolis, Mas. Hidrolis ya? Iya, 1% itu bawahnya. Oh, 1% Mas semua. Iya. Wah, iya, ini ya. Kalau boleh tahu nih, habis berapa, Mas? Ketoknya kok lumayan ya, Mas? Sebenarnya kalau rezekinya lumayan ini. Untuk frame-nya sih, untuk frame-nya murah aja, Mas. Frame-nya berapa, Mas? Untuk frame-nya ini baru saya dapat 3,7 atau 3,8. Terus pokoknya 4 juta. 4 juta sisanya masih bisa buat ngeraktir teman-teman lah. Gitu. Berarti enggak? Baru itu. Baru ya? Nah, sudah ya. Sudah include ongkirnya. Priap. Iya. Apriya bawaannya kan karena beset. Biar tadi bilangnya beset ya. Oke. Okay. Dapat beset ya. Ya, terus BP-nya dia pakai BP 30 ya, jangan lupa. Kenapa begitu? Ya memang bawaan frame-nya BP-nya 30. Oke. Okay. Gitu. Jadi nanti belikan BP-nya yang BP 30. Terus sudah pernah dipakai kemana, Mas? Ini saya sih baru sih, Mas. Baru saya coba ke masuk ke mangrove itu lumayan, cuman waktu itu sepertinya tekanan ban saya, pressure-nya ketinggian atas berarti? Iya, keras banget. Terus kalau untuk di on road-nya saya pernah coba sampai 70 kilo. Dengan speed-nya masih oke juga sih pakai ban ini. Average-nya berapa sih? Speed berapa? APG-nya saya nemu 27. 27 lumayan ya, 70 kilo 27. APG-nya 27. Oh, berarti masih bisa sekitar berapa ya? 63 kilo kalau enggak salah. Berarti masih enak dibuat ngerut ya. Iya. Oke. Tinggal milih bannya sih. Kalau masalah ban kan kita ini ya, lihat seringnya pakai kemana. Iya, betul. Kalau mau ganti-ganti ya
siapin bracelet dua ya. Kalau mau seneng, kalau mau ekstrim-ekstriman, mau di road atau main di gravel ya siapin dua. Atau kalau enggak ya anu, siapin skill buat ganti-ganti ban. Iya, iya. Tapi overall mumpuni ya ini Mas sepedanya ya. Nyaman. Masih tidak kecewa ya? Enggak. Oke. Ya karena punyanya ini. Enggak, tapi benar saya pakai yang ini. Estimasi cocok. Jadi seperti ini, Mas. Habis berapa, Mas? Estimasi jadi seperti kurang ini, lebih kurang kemarin lebih 25. 25. Jadi ya, juga tidak terlalu menguras kocek juga ya. Masih ya, ya masih di range normal ya. Iya. 25, teman-teman. Sepeda seperti ini kita bilang cuman 25 juta sudah dapat seperti ini. Loh iya tau, bener tau. Iya tau. Kalau kita ngomong sepeda yang sudah high end dengan harga 25 kan ya masih worth it lah ya. Jadi teman-teman. Oke, Mas Kurnia. Oke. Terima kasih bincang-bincang singkatnya. Terima kasih Mas. Buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau ditambahi, ada yang sudah pakai mau nambah informasi, silakan komen, silakan tulis di komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, tolong di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, selamat siang, tetap sehat.